Halo guys, ketemu lagi kita di channel Del Dido. Kali ini kita sedang di dalam pesawat Batik Air. Ceritanya, kita sedang liburan ke Kalimantan nih. Tapi ada pemandangan yang aneh di sini. Biasanya, Batik Air ada fasilitas entertain berupa TV, guys. Akan tetapi, kali ini fasilitasnya tidak ada atau ditiadakan. Wah, sayang ya guys, udah kebayang naik pesawat sambil nonton atau main games, biar gak bosan di pesawat. Nih, jadi sepi ya di dalam kabin. Eits, tapi jangan khawatir guys, Batik Air sudah menyiapkan WiFi di pesawat. Supaya kita bisa menggunakan HP sendiri untuk entertain guys. Nah, gimana ya cara memakai WiFi di pesawat? Nah, sekarang kita mau share kepada kalian gimana sih caranya setting gadget kita agar bisa menikmati entertain dari Batik Air, guys. Oke, yang pertama pastikan HP kita tetap pada mode pesawat. Lalu hidupkan mode WiFi. Dan pada icon WiFi, sentuh lebih lama. Nah, otomatis akan keluar nama WiFi dari Batik Air. Sentuh nama Batik Entertainment, dan otomatis akan tersambung atau terkoneksi. Dan otomatis juga akan keluar browser, guys. Pada gadget tertentu, kita hidupkan browser secara manual, seperti Samsung Browser atau Google Chrome. Oke, setelah gerbang welcome, sentuh continue to Wi-Fi. Maka device kamu sudah terkoneksi dengan Wi-Fi pesawat. Tunggu beberapa saat dan abaikan menu tripper dengan klik di luarnya. Nah, sekarang langsung isikan nama kita. Jenis kelamin, usia, alamat email, dan nomor telepon. Setelah selesai, lalu klik submit. Dan akhirnya, semua menu entertainment Batik Air otomatis keluar, guys. Dan kita siap menikmati movies, lagu, games, dan lain-lain, guys. Dan agar lebih puas, arahkan gadget pada posisi landscape. Selamat menikmati. Asik, sekarang kita bisa nonton dan gak bosan lagi deh. Dan gak terasa kita udah landing, guys. Oke, guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya sama teman-teman yang lain. Bye.